Halo, assalamualaikum good people. Welcome back to my channel Ibnu Ahmad. Sore ini gue akan bahas tentang mobil yang baru gue beli, Honda City tahun 2001 tipe Z, model SX8, jangan mesinnya itu F15. Gue mau cerita sedikit. Kenapa gue ambil mobil ini? Banyak yang teman-teman yang tanya gitu, kenapa sih lo ngambil mobil itu? Gitu. Simpelnya gini ya, gue pernah punya mobil baru. Gue udah tahu taste-nya atau rasanya. Gue pernah ngambil mobil lama tahun 90, yaitu Honda Accord Maestro, dan gue udah tahu rasanya gimana dengan kapasitas 2000 cc. Di tahun 2000 atau 2001 ini, mobil dengan tipe sedan, dan yang pada saatnya sih, pada momennya, pada saat waktu itu adalah mobil yang oke, dilihat tuh enak gitu, menarik. Nah, good people, untuk mesin yang 1500 cc ini gue coba untuk gunakan di mobil ini, kecepatan 130-135 tuh masih enak loh, kencengnya itu masih dapat ketan berarti dan enak gitu ya. Lu nggak takut apa mobil itu bakal banyak kerusakan atau apa ya, dari sekian belas yang gue coba untuk sortir gitu ya, untuk cari, gue coba untuk luangin waktu untuk mencari mobilnya, lihat apakah mobilnya masih oke atau tidak. Tentu semua mobil yang di tahun 2000 atau 2001 kan udah sekitar 18-19 tahun, itu pasti ada PR-nya gitu ya, tingkat kategorinya ya, sedikit, menengah, atau banyak gitu. Nah, gue coba untuk meminimalisir kekurangannya atau minusnya. Gue coba untuk lihat apakah ada kerusakan yang sangat fatal atau tidak. Tapi yang pasti ya, yang gue dapat mobil ini, kalau nanti lihat di gambarnya atau di videonya, adalah pertama dari sisi mesin oke, nggak ada gangguan berarti. Dari sisi interior ya minor karena ya paling kulihat dari dashboard, apa, dari door trim itu warna pink karena yang menggunakannya cewek gitu ya, nanti bisa digantilah. Nah, lalu apa dong kerusakannya gitu? Pertanyaan adalah, kerusakannya yang pertama atau yang perlu dijadikan concern adalah, di mindset gue selalu gue berpikir mobil tua atau mobil yang sudah di atas 10 tahun harus dicek pertama adalah kaki. Mau dirasakan pasti ada rasa geledak geluduk yang dirasakannya nggak nyaman walaupun masih bisa digunakan. Yang kedua adalah dari sisi radiator pendinginan, jalur pendinginan dari mesin, dari kipas ke mesin, supaya mesin ini stabil gitu. Nah, ini coba untuk gue perbaiki gitu. Yang berikutnya adalah matic, karena mobil ini adalah mobil transmisi matic, 4 percepatan. Nah, untuk dari sisi kaki-kaki, ini bertahap akan di progres untuk restorisasi kenyamanannya. Untuk radiator, kemarin gue coba untuk perbaikan, ditemukan pertama adalah masalah tidak ada kebocoran di radiator, tidak ada overheat. Yang ditemukan adalah air radiator berkurang. Pertanyaannya dari mana gitu ya? Loh, kebocoran radiator nggak ada, iya, tapi ada. Kalau dilihat samar-samar dengan AC kan saru kalau di bawah kolong mesin itu. Saru ini kenapa? Karena air air itu cepat bias atau hilang pada saat esok harinya gitu. Nah, pada saat membeli mobil ini, air radiator terisi hanya air putih biasa atau banyu putih lah ya, tidak menggunakan coolant. Lalu di mindset gue berpikir segera dicek radiatornya, khawatirnya ada banyak penyumbatan atau kendala di dalam sirkulasi jalur pendinginan. Dan walah benar, ditemukan pertama radiator tidak ada kebocoran radiator. Yang kedua adalah ditemukannya ada termostat yang tidak bekerja, sehingga sirkulasinya itu di bypass langsung dari jalur pendinginan, langsung ke bypass ke mesin, sehingga ya mesin akan terus rasa tidak mengenali panas atau dinginnya mesin itu sendiri, tidak mengenali panasnya dingin mesin itu sendiri. Itu berbahaya buat pengguna atau driver seperti kita. Yang berikutnya adalah setelah diganti termostat itu, sirkulasi berjalan
Jadi tidak lagi melanggar, secara bypass. Yang berikutnya adalah ternyata ada kebocoran setelah dilakukan perbaikan termostat. Di mana ada kebocoran di jalur pendinginannya di mesin. Setelah dicek, ditemukan adalah di water pump. Segera dilakukan penggantian water pump. Selesai masalah. Alhamdulillah sih selesai. Saat ini sirkulasi sudah menggunakan coolant karena sudah dilakukan pembersihan ke radiator, sudah dicek jalur dari pipa selang atau karet-karet jalur pendinginan itu masih berfungsi dengan baik, tidak getas. Yang berikutnya adalah termostat sudah diganti, dan terakhir adalah water pump. Water pump ini yang ujungnya yang bisa mensirkulasikan air itu ke seluruh jalur mesin. Itu yang sangat-sangat kemarin sangat-sangat sebenarnya bukan menjadi masalah, tapi akan kemudian akan menjadi masalah kalau tidak segera dilakukan pengecekan dan perbaikan. Gitu. Kalau dari sisi mesin ada aneh-aneh enggak? Kebetulan gue udah ngecek dari yang gue lakukan pengecekan di belasan mobil yang gue dapat, ada yang harganya murah banget, ya murah banget, tapi PR banyak banget. Gitu. Ada yang harganya mahal banget. Ya, dan tahunnya lebih muda, mungkin 2003-2002 gitu ya. Masih ada PR-nya dan juga lumayan banyak. Satu ini yang gue temukan, harganya cukup dengan kantong. Artinya kantong gue itu cukup gak banyak makan biaya untuk pembelian mobilnya sendiri di luar perbaikan. Harganya cukup dengan kantong gue, dan dilihat dari perbaikannya tidak banyak gitu. Dan makanya gue beranilah untuk ambil mobil ini. Setelah gue ambil, apakah gue langsung perbaikan? No, gue coba gunakan berjalan dengan waktu dan lakukan perbaikan. Karena pada saat gue lakukan pembayaran dengan penjualnya, gue coba untuk tes di tol dan gue cek untuk lari di atas 130 sampai 135 km itu stabil dan tidak ada masalah. Hanya yang menjadi concern adalah beberapa hal kaki. Oke, kalau dari sisi interior nih ya, interior good newsnya adalah nggak banyak perubahan yang dilakukan sama pemilik sebelumnya untuk keseluruhan mobil. Itu good newsnya, karena memang gue cari untuk yang original gitu, sedapat mungkin yang minor dengan perubahan. Kenapa? Agar nanti kalau memang dilakukan perubahan itu atas keinginan kita atau keinginan gue gitu ya. Gue pengennya perubahannya seperti ini gitu. Dari sisi setir, dari sisi interior di dashboard, tape dan segala macam itu masih ori. Termasuk dari sun visor, dari door trim, ya joknya juga masih ori walaupun sudah kelihatan uzur gitu ya, which is gue suka gitu. Nanti tinggal dipasang jok lapisan kulit untuk melapisi, itu nggak masalah gitu. Untuk yang door trim juga nanti bisa menyesuaikan. Ini hal yang minor yang bisa dilakukan, yang penting ke original atau keasliannya itu masih dapat gitu. Nah teman-teman, dari conclusionnya adalah mobil ini irit banget untuk 1500 cc dengan kecepatan bisa di 130-135 di tol tentunya ya, itu sangat irit. Oke, teman-teman, kalian bisa lihat reviewnya dari si mobil, saya akan tampilkan di video ini untuk melihat dari mesinnya, fungsional mesin, dari dua kipas radiator, dari dua kipas radiator yang berfungsi dengan baik, dari interior dan dari bodi mobil. Saya akan kasih lihat supaya nanti kalian punya bayangan. Mengambil mobil lama bukan berarti kita harus mengeluarkan biaya besar. Selama kita tahu cara untuk pengecekan pada saat pembelian pertama. Jadi kita tahu minornya kondisi dari mobil. Gitu. Yang kedua, spare part untuk perbaikan. Yang ketiga adalah tempat untuk perbaikan atau kita bisa memperbaiki sendiri. Itu tentunya berhubungan dengan biaya. Oke, teman-teman, nanti kalian bisa lihat secara proses visualnya seperti apa, tampilan mobil ini dan interiornya. Jika kalian ada yang ditanyakan atau ingin sharing, tentu saya terbuka. Gitu. Boleh di komen, di sharing di komen, sehingga kita bisa saling berbagi.
We'll be right back.